Jadi begini, jadi mengapa dulu saya suara Popular MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, ya. Mantan Ketua MPR periode 1999 hingga 2004 Amin Rais mengaku setuju jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi. Hal itu ia sampaikan usai bersilaturahim dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. Amin mengaku naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung, dengan harapan dapat menekan terjadinya politik uang. Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif, kata Amin ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu usai bertemu pimpinan MPR. Amin pun sepakat bila UUD 1945 kembali di amandemen untuk mengubah aturan pemilihan presiden. Menurut Amin, masyarakat juga boleh menyampaikan pertimbangannya soal usulan amandemen tersebut. Sementara itu, Ketua MPR Bambang Susatyo menjelaskan inti ucapan Amin Rais adalah mendukung sistem demokrasi tidak lagi dengan uang. Sebelumnya diberitakan, Bambang Susatyo menyebut ada aspirasi masyarakat yang ingin agar Undang-Undang Dasar 1945 kembali diamandemen. Ini disampaikan Bamsud saat bersilaturahim kebangsaan dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. Kini setelah bertemu Amin Rais, isu soal dikembalikannya MPR sebagai lembaga tertinggi dan berhak memilih presiden mulai dimunculkan. Jadi begini, jadi mengapa dulu saya suara Popular MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, ya, dan wakil presiden, itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, ya, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin perlu puluhan ratusan triliun, maka mungkin, nah itu loh, ya, nah itu luar biasa kita ini, ya. Nah jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak, ya, sebenarnya orangnya kan berpikir, ya, punya pertimbangan, ya. Tapi kalau rakyat patungnya itu biasanya, ya, di Amerika itu ada namanya demokrasi jadi dolar operasi, ya. Kita itu demokrasi jadi rupiah atau operasi, rupiah biasa semua kemudian, ya. Jadi itu sajalah, ya, mudah-mudahan kita doakan semua sampai sekarang ini bisa menaikkan tugasnya dan jadi lembaga tertinggi lagi, ya. Karena kalau tidak itu nanti yang kurang dari bapak.